Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini kita akan tengok Kansai ke G71, G70 dan G76 pada mesin Danfoss. Mesin ni adalah buatan UK menggunakan controller Mirac. Mesin CNC lathe Danfoss ni adalah PC based. Mesin ini tidak sesuai untuk guna industri. Dia digunakan sesuai untuklah untuk education saja. Okey, kita tengok dia punya kat dalam tu macam mana. Okey, ini adalah tool change dia. Yang ni bindu 3 rahang. Kalau nak pakai 4 rahang pun boleh, tapi kat mesin ni kita pasang yang kerja ke 3 rahang. Tool change jenis turret boleh masuk 8 ni lah, 8 tool. Dia boleh masuk. Okay, kalau kat sini ni adalah emergency stop kat ujung tu, kita boleh set dia punya feed rate dan dia punya spinner speed. Controller dia semua dekat PC, sebab tu dia panggil PC base. Okay, kita akan buat projek ini hari ni. Okay, ada dua proses yang terlibat. Yang pertama, kita melarik mengecikkan dia punya diameter, lepas tu dapatkan profile yang bentuk ni. Lepas tu ada dua thread lah, thread M10 dengan M20. Software yang kita gunakan adalah VR Turning yang didatangkan sekali dengan mesin lah. Okey, dekat sini kita buka tu. Bila dah buka, nanti akan editor keluar. Dekat sini lah akan kita buat program nanti. Dia kena nombor blok lah, N10, N20, N30, N40. Nak pakai N1, 2, N3 pun boleh lah, tak ada masalah. Kita kena nyatakan saiz billet di dalam program, sebab supaya untuk kita view, untuk kita tengok kat dalam simulasi nanti. Kalau kita tak bubuh saiz billet ni kat dalam simulasi, dia tak akan nampak. Kita teruskan dengan siapkan kepala ataupun program head. Lepas tu body, lepas tu tail. Program tu kat dalam body lah dia punya ni, pemesinan tu. Tekan 2D simulation untuk melihat simulasi dalam bentuk 2D. Tekan butang play untuk melihat simulasi pemesinan. Proses pertama yang dilakukan adalah rough cutting G71. Lepas tu finishing cutting G70 ikut profile lah. Lepas tu kita boleh buat untuk trick lepas ni. Okey, kalau kita nak tengok dalam bentuk 3D pun boleh. Ini dalam bentuk 3D. Okey, proses untuk mendapatkan profile dah siap. Jadi kita prepare untuk trick pula. Kita check kita punya tool macam mana. Okey, untuk tool nombor 1 untuk roughing, okey. Tool nombor 6 untuk external thread cutting. Kalau tool kosong, boleh pilih dalam tool library untuk tambah tool. Kita nak tambah kat mana-mana lah, boleh nombor 1 ke, nombor 2 ke, nombor 3, sampailah 8. Okay, proses pertama selesai. Jadi kita teruskan kepada proses kedua, itu membenang atau thread pada diameter 10 yang kita buat profile yang pada proses pertama tadi. Okey, bila sudah siap key in, proses kedua kita try play. Okey, profile. Lepas tu membenang pada diameter 10 mm. Okey, kita try tengok dalam simulasi 3D. Okey, proses pertama buat profile. Lepas tu proses membenang. Okey, lepas ni kita akan tengok gerak perlahan dalam bentuk 2D macam mana pemesinan yang berlaku. Ini adalah proses pertama, proses membuat profile bersedia untuk kita menuju G71 itu, G70 untuk finishing. Okey, lepas tu proses kedua untuk thread lah pada diameter 10 mm tu, intersplayment dengan pitch 1.5. kita boleh tengok dia punya berapa kali dia buat
Sampailah siap. Akhir sekali adalah proses ketiga, proses membendang pada diameter M20. Okey, lepas tu kita play. Ini untuk 2D. Okey, dua-dua trik sudah siap. Lepas tu kita akan tengok simulasi dalam bentuk 3D. Semoga perkongsian ini dapat dimanfaatkan bersama. Okey, untuk last kali kita belajar ini ada 3 benda lah. Okey, G71 adalah untuk rough cutting, can cycle rough cutting. G70 adalah finishing, can cycle finishing. Lepas kita buat rough cutting, kita buat finishing. Lepas tu satu lagi, yang ketiga adalah untuk buat trick. Untuk buat trick kita pakai G76. Okey, itu kita kena tahulah dia punya size straight tu. Kalau M10 biasanya 1.5 lah, kalau M20 pun lebih kurang 1.5. Dan itu saja. Okey, selamat belajar semua.